Kos haji tidak bebankan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad memberi jaminan penetapan kos ibadah haji bagi musim ini tidak akan membebankan jemaah dan pada masa yang sama masih menjaga kepentingan pendeposit lain. Menurutnya, keputusan mengenai sama ada berlakunya kenaikan kos pelaksanaan ibadah haji bagi musim ini atau tidak susulan peningkatan kos semasa akan diputuskan Kabinet selewat-lewatnya Januari depan. Haji belum lagi kita tamat. InsyaAllah yang kita putuskan ialah win-win lah. Supaya tidak membebankan jamaah dan juga tidak membebankan pendeposit. Tambah Idris, tabung haji memperuntukkan kos sehingga RM400 juta bagi menampung kos subsidi jemaah dan adalah wajar juga untuk memastikan kepentingan pendeposit diambil kira.